Okey, sama ke? Ada beza ke? Macam tak ada beza je. Macam sama je. Hai, assalamualaikum semua. Apa khabar? Saya Sabil dan kali ni saya nak kongsikan dengan korang apa bezanya antara dua benda ni. Okey. So satu yang saya ada dekat sini ialah Sony SDHC. Yang ini saya dapat sekali dengan kamera. Yang ini is SDXC memory card format. So apa beza dia untuk bila kita pakai dengan kita punya Sony A6000 kamera? Pertama yang saya nak kongsikan, untuk Sony ni dia dapat sekali dengan kamera tu semasa saya beli. So kamera ni pun saya dah pakai dalam 2 tahun macam tu. Jadinya dah pakai baru saya discover sebenarnya ada beza antara memory card ni. Okay. Untuk Sony A6000, memory card SDHC ni cuma boleh pakai untuk format MP4 dan AVC HD. Tetapi format yang paling tinggi, iaitu format yang paling bagus, XAVC-S, memerlukan memory card format SDXC. Okay. So macam mana nak pakai format XAVC-S dekat Sony A6000? So jawapan dia, korang kena tukar daripada memory card yang Sony bagi SDHC kepada memory card baru, which is SDXC format. So persoalannya, perlu ke nak pakai XAVC-S? Pada pendapat saya, saya prefer menggunakan SDXC sebab dia boleh save dalam format XAVC-S. Dari segi kualiti, saya rasa MP4 memang sangat low sebab dia punya compression is very high. Dan untuk AVC HD, nampak okey, tapi saya ada masalah dengan dia punya audio sebab saya pakai microphone on saya pakai hot shoe microphone yang mounted dekat kamera. Jadinya ada problem dengan dia punya sound sebab audio gain dia terlalu tinggi. Untuk memory card SDXD ni pula, dia membolehkan kita pakai format XAVC-S dekat Sony A6000, which is the format yang paling tinggi dan paling berkualiti lah. Cumanya problem ialah kalau kita pakai XAVC-S, file dia akan menjadi terlalu besar dan ia akan jadi problem masa kita nak buat save data the file dan juga masa nak buat editing. Dan juga akan impact kalau korang nak upload file tu kepada YouTube, dia akan jadi terlalu besar. Tapi dari segi kualiti, dia adalah sepatutnya terbaik lah. Okay, dari segi perbezaan dia ialah format SDHC cuma boleh menampung certain resolution untuk video dan dia akan ada certain read and write speed sahaja. So dia slow sikit. Jadi kalau korang nak pakai format XAVC-S dekat Sony A6000, korang kena tukar jadi memory card SDXC, baru dia boleh capai kelajuan yang diperlukan untuk save dan juga capacity yang besar. So untuk saya, saya prefer pakai XAVC-S sebab saya cuba nak dapatkan kualiti yang terbaik untuk video. Kalau korang nak tukar kepada SDXC, make sure beli saiz yang besar sebab file dia sangat-sangat besar. Video untuk 1 minit pun boleh capai dalam 1 gig macam tu. So kena cari terus beli yang besar supaya tak ada masalah untuk simpan gambar yang lebih panjang. Okay, so itu saja untuk saya kali ni. Kalau suka dengan video ni, belanja like satu. Alright, thanks.